Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi, Abang bersama dengan Perdua Azhar 2022. Nak pasang apa pula kali ini? Nak racun apa pula hari ini, Abang Gan? Rim dah tukar. Gear up dah pasang. PPM dah buat. Coating dah buat. Tinted dah buat. Nak buat apa lagi? Kali ini, kita nak pasang satu benda lagi. Kita nak tukar sistem infotainment. Orang katakan, oh, sistem infotainment aku okey, tak ada masalah. Cuma aku berhajat untuk tukar untuk menjadikan dia lagi menjadi sebuah Azhar lagi bangsawan. Barulah boleh jawan. Japa VTEC-TEC. Apa? Kau punya apa? Honda Azhar VTEC-TEC. Lemah. Yang ini, lepas aku pasang, bukan setakat Azhar VTEC-TEC. Kau nak apa? Lambo VTEC-TEC, Ferrari VTEC-TEC, semua boleh letak dalam ni. Nak tahu apa aku pasang? So, make sure tonton sampai habis. So, macam biasa lah bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan loceng. So, harap jangan tidak teracun. Let's go! Sekarang ni Abang berada di HQ Soundstream Malaysia, di mana yang ini adalah antara flagship store yang pertama di Malaysia yang terletak di Puchong Utama. Dan lepas aku dah tengok, aku cakap dengan dia satu lah, bos. So, banyak sangat aku cakap, bos, you bagilah yang terbaik sekali, yang the best sekali. Baru kena dengan standard kereta 0001 kan, dia katakan, okay. Lepas tu dia rekomen ke aku, inilah dia rekomen ke aku, dia kata ini yang paling power sekali, iaitu Soundstream Anzo Ultra Max, di mana dikatakan ini adalah spek yang paling canggih sekali yang dia ada dekat sini. Dan lepas aku pilih-pilih, aku cakap, oh, okey. Dan ini adalah antara juga 5 sebab kenapa aku pilih Soundstream Anzo Ultra Max. Di mana yang pertama adalah, dia adalah 2K punya display screen. Di mana yang ini kalau nak compare yang lama, yang ini jauh lagi terang, bang. Nak tengok movie, barulah enjoy sikit, barulah lagi best, kan? Yang lebih penting adalah, dia ada size daripada 9.5 inci sampailah 10.36 inci. Of course, kita tak nak kalah, kan? 0001, kita ambil paling besar sekali, 10.36. Tapi however, kau kena pilih juga ikut kau punya size kereta muat apa. Tapi yang ala-ala dia kata Azhar ni muat yang ini, so kita pilih yang inilah. So sebab kedua adalah dari segi, yang ini adalah antara sebab utama kenapa aku pilih Anzo Ultramax adalah sebab dia ada kamera 360, jadi mana dia gunakan kamera Sony camera dengan 720 pixel. Kalau nak compare dengan yang lama, 360 lama memang ada. Tapi kalau kau compare dari segi kejelasan, ya, yang ini jauh lagi cerah, bang. Jauh lagi terang. Jiran sebelah kalau kau hidung pun boleh nampak, bang. Yang ketiga adalah, yang ini disupport 8GB RAM dan juga 256GB ROM. Di mana yang ini, Soundstream kata, yang ini adalah yang paling laju sekali, paling smooth sekali dalam market dekat luar. Of course lah, bang. Kita tak naklah tekan. Tup, 30 tahun kemudian baru keluar. Buat apa, kan? Elok kita beli terus, elok terus. Yang seterusnya, yang keempat adalah, yang ini support sampai 4G punya SIM card. So, 4G network lah kiranya. Yalah, tak payahlah hotspot, bang. Lepas ni nak tengok YouTube ke, nak tengok Netflix ke, dah ada SIM card, dah ada data dalam tu. Dan terakhir, of course, yang ini didatangkan dengan 2 tahun warranty. Why not? So, itu adalah antara 5 sebab kenapa aku ambil Anzo Ultramax ni. Dan selain daripada tu, dah sampai sini kena racun lah, bang. Aku cakap dia, bos, saya nampak sini you ada banyak speaker, bos, eh. Tolong recommend sikit. Biasalah, kita 0001. Kau tahu dia kata apa? Eh, bos, you tahu tak? You adalah owner Azhar yang baru, yang pertama, yang pasang itu, kau katakan Android player. You mau jadi yang pertama lagi ke untuk speaker? Aku cakap, well, kita dah alang-alang jadi 0001, isi minyak 0001, kita nak jadi segala-galanya lah. Oh, riak pula. Aku cakap, okeylah, dia cakap, bos, you punya Azhar sebenarnya speaker dah sedap. Tapi you tambah 2 benda saja, dah cukup dah. You tak payah tambah benda lain. So, dia recommend ke aku untuk ambil 4 biji 6 inch mid-bass speaker. 2 depan, 2 belakang. Tetapi yang ni jenis yang plug and play tau. Sebab dikatakan you kereta baru, you ambil plug and play. Anything happen, boleh cabut, boleh pasang balik benda tu. Hari tu yang lebih penting, eh. Yang kedua adalah dia cadang ke aku, dia pasang 2 biji lagi. 2.5-inch full range two-way speaker yang letak pada dashboard, pada depan kiri dan juga kanan. Dia kata yang ini dengan you punya speaker, lagi perfect, dia kata. Aku cakap, okay, why not? Nak jadi ala-ala, nak jadi the best, kita jadi the best. So, aku dah tak sabar ni. So next, kita nak tengok proses dia pasang. Nanti aku tunjukkan kau apakah hasilnya. Let's go.
ni finally dah siap pasang. Terselah indah. Dia punya Android player besar gila, Ziyot. Lepas tu kau tengok dia punya screen. Oh, cerah betul-betul. Dengan tersegam indah. Dua speaker dekat bahagian depan ni. Gambar laba-laba sekali. Alay! Sebenarnya ada banyak lagi sebab dah. Selain daripada 5 sebab tu, ada lagi sebab-sebab kenapa aku pilih Anzo Ultramate ni. Yang pertama adalah dia support third party punya car entertainment system, di mana dia selain daripada ada Apple CarPlay, ada Android Auto. Yang asal dulu memang ada Apple CarPlay, Android Auto. Tetapi yang ini, dia punya Apple CarPlay, Android Auto, dia boleh guna wireless. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia siap boleh, kita siap boleh install macam-macam bang. Pergi kat Play Store, nak install Netflix, boleh. Nak install YouTube, boleh. Nak install muzik ni, boleh. Nak install tu, semua boleh. Sedangkan ada banyak benda yang dekat player sebelum ni tak boleh. Tetapi yang ini, segala-galanya boleh. Yang kedua adalah dia boleh split screen display kat. Di mana split screen display ni macam phone jugalah. Sebelah tengok YouTube, sebelah tengok map pun boleh juga. Ha, itu pun function yang terbaik juga. Yang ketiga adalah dia juga support rooftop monitor. Kiranya macam kamera. Dia macam kamera 360. Kita nampak macam, eh, kau punya kereta ni daripada satellite ke kan? Nampak daripada bawah. Ha, yang itu pun ada juga. Yang seronya, dia juga support juga. Ha, yang ni juga adalah penting juga. Kita dah biasa guna A320 kan? So, dia ada juga reverse turn dan juga signal turn 360. Kiranya, kalau setiap kali kita bagi signal, nampak ada kamera keluar. Kiri, kanan, setiap ada lagi keluar. Itu kalau bagi reverse, pun keluar juga. Yang ini, jauh lagi clear. Selain daripada itu, aku panas je Azhar Jafar tu. Keluar hash je. Hei, Pa. Aku ni, kau nak set kereta apa? Kereta Azhar, kau nak set kereta apa? Ferrari. Lambo. Apa? Porsche. Apa? Honda? Boleh. Toyota? Boleh. Semua boleh. Total ada 300 design yang aku boleh pilih. Ikut suka aku. Besok aku nak pakai Ferrari, aku letak Ferrari. Lusa aku nak pakai apa ni, Lamborghini, aku boleh Lamborghini. Tak cukup champion. Satu lagi. Nombor plate aku boleh letak. Aku boleh letak nombor plate apa saja. Kau boleh apa? Tak boleh kan? Ah, tak boleh kan? Nak drag race ke? Apa? 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 Nak? Oh, okey. Come, come, come. Sebenarnya ada banyak lagi lah function-function yang gila-gila dekat dalam ni kan. Yang aku tak boleh gambarkan. Terlalu banyak function kat sini. Yang orang katakan ini bawa sebuah Android player yang lengkap. Semua ada bang. Semua ada. Dan selain daripada tu, yang ini juga, yang ini juga salah satu function juga. Dia macam, ada satu function ni macam Tesla tau. Maksudnya apa? Untuk kamera 360 kita ni, all the way kita jalan kereta, all the way dia record. Dan dia record, dia masuk ke dalam pen drive yang kita letak. Dan kita boleh jadikan sebagai dashcam juga. Selain daripada kita ada dashcam, kita ada dashcam tambahan 360. Macam Tesla. Tesla boleh 360. Yang ini pun boleh juga. Ini yang paling the best lah. So, sembang banyak tak nak. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Android player Soundsafe Anzo Ultramax Azhar 0001. Kau ada? So, kita pun dah siap pasang. Aku harap tak ada yang teracun. Tapi anda kata kalau kau teracun, kau nak pasang benda yang sama dekat kereta kau pun tak ada masalah juga. Kau boleh ambil Soundsafe Anzo Ultramax. Ataupun bagi korang yang tengah riki nak cari Android player, kau boleh datang ke sini juga. Kau boleh datang ke HQ Soundsafe Malaysia dekat Puchong Utama. Dekat sini kau boleh pilih range yang serendah-rendah sampailah setinggi-tinggi. Tapi kalau kau tanya aku, kalau ada kemampuan, ambil tinggi terus bang. Benda kita nak guna lama bang. Kita nak best. Yang paling penting adalah kita sambil buat kita, kita nak enjoy. So, that's why lah kita kena ambil yang lebih best. Tetapi, kalau kau tak nak datang sini, kau boleh juga pergi ke Shopee. Kau boleh tengok pergi ke Shopee. Kau search saja Shopee page diorang. Soundsafe Malaysia Official Store. Tetapi, aku cadangkan kau, kalau boleh, kau datang ke sini. Sebab ini adalah HQ Soundsafe Malaysia, di mana ini juga adalah official store yang pertama di Malaysia, iaitu terletak di Puchong Utama lah. Dan selain daripada itu, sambil-sambil kau tengah pasang kereta kau, kau boleh naik atas. Ada ruang menunggu yang cukup-cukup selesa. Siap ada aircon, kursi siap boleh sandar, siap kaki boleh hulur ke depan lagi bang. Dan lebih penting adalah, sini adalah orang katakan one stop center, di mana dia ada banyak car equipment. Selain daripada ada Android player, kau boleh pasang speaker, kau boleh pasang benda-benda yang berkaitan yang lain, dashcam dan sebagainya. Kira datang sini, komplit. Kau nak pasang apa, semua ada dekat sini. Dan lebih penting adalah, kau boleh buat bayaran ansuran 24 bulan dengan 0% interest. So, that's why aku cakap, kalau nak ambil, ambil yang paling bagus. Equal, kalau pecah 24 bulan, harga dia tak jadi mahal bang. So, aku harap
benda ni at least dapat bantu korang kan. Nak tahu pasang Android player kat mana. So tujuan aku buat video ni bukan untuk riak tau. Tujuan untuk aku buat video ni, aku nak berkongsi pada korang apa benda yang aku pasang kat kereta ni. Of course yang aku pasang tu, itu adalah antara the best lah. Dan lebih penting adalah kalau kau dah tahu benda tu tapi kau tak tahu nak pasang mana pun tak guna juga. So that's why lah aku buat video ni, untuk bagi korang panduan. At least kau tahu nak pasang dekat mana, nak dapat dekat mana. Okay, so mungkin next kita akan ada video lagi di mana aku nak pasang beberapa benda lagi dekat kereta ni. Kalau ada keluar video ni, adalah aku kacau korang. So harap korang tak bosan lah. So sampai sini saja video kita balik kali ni. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga tekan lonceng. Apa japa? Apa? Drag race sekali lagi? Oh tak payahlah, Ferrari kot. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Huh, barulah. Enjoy lah ni.